suka menyupport kita normal kita. Dengan adanya seperti ini, dengan kesehatan segalanya sudah saya siapkan semua. Seperti alat untuk tembak, alat dengan safety, masker untuk jaga jarak, seperti itu. Seberapa parah Pak dampak pandemi ini terhadap sopir? Sangat parah sekali karena kita sebagai pelaku wisata di Bromo Tengger Semeru ini sudah lama nggak jumpa teman, nggak ketemu untuk tempat wisata. Kita sangat vakum sekali. Selama ini penghasilan dari mana? Selama ini nggak ada sama sekali untuk penghasilan. Sudah siap berarti ya untuk sudah sangat siap orang-orang. Sekali dengan kesehatan, dengan jaga jarak, dengan segalanya sudah siap. Kita membantu titik protokol kesehatan. Pencegahan dari COVID-19 menurut saya. Nah, sebelumnya ada bayangan nggak sih gimana dengan penyakit itu? Sebelumnya kayak mungkin takut ya, memang takut, semua orang memang takut karena itu kan penularannya juga kita nggak tahu dan virusnya juga kita nggak tahu kayak apa gitu dan bentuk penularannya kita juga bingung gitu, masih nggak tahu dan kita berusaha mencegah aja sih. 6 bulan ditusuk, kangen nggak dengan kondisi itu? Karena keindahan dari Bromo, terus suasananya juga, orang-orang gitu.